saya datang ke ini tempat karena Al Habib Umar Al Aidid, beliau salah satu daripada Habib yang setia kepada Habib Rizik. Andaikan Umar Al Aidid tidak setia kepada Habib Rizik, haram janda saya datang ke Najaf. Oleh karena itu saya sampaikan, ente orang, saya enggak masuk pemerintah. Ente orang, para habaib, para kiai, para ulama, siapapun ente, mau ente anaknya wali, mau ente anaknya ulama, ente mengkhianati Habib Rizik, bakal anak habisi satu-satu. Kalau ya anu wali-walian jangan sama ana. Mau ya anu ulama-ulamaan jangan sama ana. Biadab, kemana ente orang? Ente kalian semua yang undang Habib Rizik, beliau di Mekah lagi enak, beliau di Mekah enak, tenang hidupnya. Kalian yang undang beliau datang ke tanah air, kalian ketika beliau di penjara, kemana kalian? Hah? Kalian diam. Kemana kalian ketika enam berawal, enam santri beliau, enam murid beliau dibunuh, dibantai? Kemana kalian wahai umat Islam? Kemana kalian wahai para ulama? Kemana kalian wahai para habaib? Ketika beliau di penjara, kalian melengkung, kalian jadi lembut, kalian jadi belok kepada orang-orang yang zalim. Saya akan cari kalian satu persatu, bahkan saya habisi kalian. Apapun kalian mengkhianati Habib Rizik, bahkan saya habisi dan bahkan saya musnahkan mereka. Yang ingin saya sampaikan, saya datang di sini karena Habib Umar Al-Aidid salah satu orang yang setia kepada Habib Rizik. Ingat, ana tahan disebut gak peduli siapapun habaib, khususnya ente ini para Habib-Habib ini, kiai-kiai, ustad-ustad yang khianatin Habib Rizik, ente semua bakal berhadapan dengan mana? Bahar bin Ali bin Smith. Kenapa? Saudara-saudara, kalau musuh di luar terang-terangan kelihatan, yang bangsat itu pengkhianat. Anda tanya, ya orang hijau, ente orang yang undang Habib lagi enak-enak di Mekah, weh balik, weh datang gitu Indonesia, siapa yang minta? Umat atau bukan? Umat atau bukan? Kemana itu dari sini penjara? Hah? Kemana? Habib Rizik datang, itu jutaan orang pergi ke bandara. Jodis Habib Rizik, Sina Habib Rizik, ini datang cuma ibu-ibu. Kemana itu orang? Eh, ente semua, ente semua. Kemana itu? Hah? Kemana? Kemana itu orang semua? Hah? Sebelum enam perawal dibunuh, ceramah itu orang mengundur buku. Ketika ada 16 kali dibunuh, kemana? Itu orang Pak Habib dan ceramah-ceramahnya tegas, ha? Jadi melompong. Jadi kayak kerupuk, koplok. Takut di penjara. Takut. Takut di bunuh. Takut di penjara. Sekali lagi, kalau orang lain tidak setia kepada Habib Rizik, karena nggak bakal itu. Itu aja yang ingin saya sampaikan, enggak ceramah. Dan di sini banyak intel-intel di sini. Inti orang kalau berintimidasi, jangan intimidasi Habib Umar. Intimidasi anak Bahar bin Ali bin Smith. Intel-intel polisi, kalau mau intimidasi, mau larang, mau apa, jangan Habib Umar dengan acara Maulid Nabi. Tidak ada satu pun yang bisa melarang acara Maulid Nabi. Giliran yang bikin acara Maulid, orang-orang yang pro kepada pemerintah, penjilat-penjilat pemerintah, ente orang yang intelin, hah? Giliran yang bikin acara Habib Umar Aidid, ente pada ngintel, pada ini, hei bilangin, sana kita orang bentar, bilangin, bahan ini seritakan lagi. Takbir! Oleh karena itu kita doakan, menambah Habib Umar Aidid, Allah panjang umur. Allah sehatkan. Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan langkah kita. Dan kita doakan guru kita Habib Rizik insya Allah.
Wassalamu ala Habib Ali Malakos. Amin. Mudah-mudahan Allah permudah urusan dunia akhirat. Amin. Hancurkan musuh-musuhnya. Amin. Dan semoga segera Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari penjara. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khairal salah. Amin. Wa khairal du'a wa khairal najah. Amin. Wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat. Amin. Wa thabbitna fi mawdana. Amin. Wa haqqiq imana. Amin. Wa anta mawlana. Amin. Fansurna wa qawl al-zalimin. Amin. والفاجرين آمين والفاسقين آمين والكاذبين آمين والمنافقين آمين والمذبذبين آمين وانصرنا من سلطان الجائرين آمين وسلطان الظالمين آمين والقراء الفاسقين آمين وصلى الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه Amin. Buat kepada semua para jamaah yang merasa cinta sama Habib Bahar, jangan ada yang salaman, buka jalan tertutup. Yang berani nempel, tertutup sama anak beliau, tanggung risikonya. Setuju? Setuju.